Yo sahabat Bidlar, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung gamo hitam magazine plus manometer. Oke, dan kali ini untuk sasaran tembak saya yaitu menggunakan batu bata yang saya gantung dan bergerak. Kira-kira seberapa akurasi sih saya bisa menembak objek bergerak? Oke, kita langsung saja ke tes tembaknya. Oke, check it out. Oke, tidak lupa saya di sini menggunakan Mimis Super Doom dengan kaliber yaitu 4,5 mm ya. Oke, saya akan coba masukkan mimisnya. Oke, dan di sini untuk jaraknya yaitu sekitar 10-15 meter. 1, 2. Kena ya sahabat Bidlar. Oke, untuk percobaan kedua. 1, 2. Wah, percobaan kedua belum titis atau belum akurat ya dari saya. Oke, percobaan yang terakhir. Nah, percobaan ketiga berhasil sahabat dealer. Oke, untuk power dari senapan angin ini lumayan dahsyat ya sahabat dealer. Oke, mungkin itu saja untuk ulasan kali ini tentang tes power dan juga tes akurat dari saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rival. Oke, terima kasih dan salam bediler.